الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pembahasan kemarin kita telah masuk pada makna kalimah dan jenis-jenisnya. Ma ta'riful kalimah inda rifi qaulun mufrad kharaja biqaulika qaul madha? Kharaja biqaulika qaulun ayu lafdin? Lafad yang bagaimana? Lafad muhmal, lafad yang tidak bermakna. Karena makna qaul apa? Tetap kitabnya semuanya. Karena makna qaul adalah Allah bedal ala makna. Ini makna qaul. Sehingga keluar dari kata qaul lafaz yang tidak bermakna. Contohnya lafaz yang tidak bermakna apa? Hai. Hai bermakna hai. Dais misalnya. Kebalikan dari Zaid dan seterusnya. Pokoknya lafaz yang tidak ada maknanya. Mufrad, mal murad bil mufrad una indak Ahmad? Al malfum bilafdin wahida. Nah, taib yang dilafadkan dengan satu pelafatan. Taib ini mufrad. Nah, yang dimaksudkan di sini itu ghairu murakkab. Dan makna ghairu murakkab dan tayyib al-malfun bilafdin wahid seperti Zaidun, Musa, Qama dan seterusnya. Nah, kemudian kemarin kita telah melewati faedah seputar penggunaan mufrad dalam na'am ilmu nahwu. Nah, ada 5 nama penggunaan yang berbeda. Ikhwanifillah, diingat-ingat. Tayyib, kita lanjutkan. Awalan alamatul ismi, fal ismu yu'rafu bil isnadi ilai. Ini telah kita singgung kemarin bahwasanya al isnadu ilai adalah min anfa'i alamatil ism, yaitu termasuk alamat isim yang paling bermanfaat. Baik. Apa yang dimaksud dengan al-isnadu ilaih? Ai isnadu syai'in ilaih wa huwa an yusnada ilal ismi ma tatimmu bihil fa'idah. Yang dimaksud dengan al-isnadu ilaih yaitu isnadu syai'in ilaih, ya, disandarkannya suatu perkara kepadanya, yaitu ya disandarkan kepada isim sesuatu yang dengannya faedah menjadi sempurna. Nah, ini makna isnad ilai, yaitu disandarkan kepada isim sesuatu yang dengannya faedah menjadi sempurna. Nah, contohnya akan lebih jelas. Nahu Zaidun. Zaidun ini isim atau fi'il? Isim, jelas. Nah, yasihu an yusnada ilaihi al-fi'lu. Nah, benar untuk disandarkan kepadanya fi'il sehingga faedahnya menjadi sempurna, yaitu qama, fi'il qama contohnya. Fatakun qama Zaidun. Nah, qama Zaidun. Tapi bikhilafil fi'li wal harfi, berbeda dengan fi'il dan huruf. Nah, maka dia tidak bisa disandarkan. Nah, atau perkara lain tidak bisa disandarkan kepadanya sehingga na'am maknanya menjadi sempurna. Fala yuqalu qama akala. Enggak bisa ya, tidak. Qama akala. Nah, au qama inna. Enggak bisa.
Paham? Nah, makanya isnad ini adalah apa? Alamat isim yang paling apa? Paling bermanfaat. Nah, yang menunjukkan kemanfaatannya sebab dengan isnad ilaih ini diketahui keisiman apa? Isim-isim dhamir. Isim-isim dhamir hanya bisa kita ketahui ikhwanifillah dengan tanda apa? Dengan tanda isnad ilaih ini. Seperti apa? Darabtu, tak pada darabtu, ini isim atau fi'il? Tak pada darabtu, apa mujahid? Isim. Nah, darabtu, tak, ini tak dhamir, dia isim. Tapi kalau mau kita terapkan tanda-tanda isim pada nah, pelajaran jurumiyah dulu. Nah, al, al tu, tidak bisa. Tun, tidak bisa. Nah, mau dikasar juga tidak boleh, karena dia mabni. Ya kan? Nah, kita tahu itu isim dengan isnad ilaih. Nah, kenapa? Karena taib fi'il daraba disandarkan kepada tak tersebut dan menjadikan maknanya sempurna. Darabtu, aku telah memukul. Paham di sini? Taib qala bil khabdi. Kalau ini sudah kita lewati dulu dalam mumtik. Nah, wa yuradifuhu al jarr dan nah, bersinonim dengan kata al-khafad al-jar sama. Nah, jadi jangan bingung istilah khafad dan istilah jar. Nah, wal muradu bihi al-kasrah allati yuhdithuha amilul khafdi fi akhiril kalimah. Dan yang dimaksud dengan al-khafad di sini yaitu kasrah yang diakibatkan oleh amil khafad pada akhir suatu kata. Nah, jadi makna khafdi yaitu kasrah yang apa diakibatkan oleh amil yang menjarkan pada akhir satu kata. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, kasrah pada ismi ini adalah yang dimaksud dengan khafd di sini, menjadi tanda bahwasanya ismi itu isim. Nah, kenapa? Karena kasrah itu nah, disebabkan oleh huruf ba, yaitu merupakan amil khafad. Dan ini jelas insyaAllah. Nah, rabit tanwini. Nah, alamat berikutnya dengan tanwin. Yang dimaksud dengan tanwin huwa nunun tathbutu lafdan la khattan. Nah, nunun tuthbatu lebih bagus. Nunun tuthbatu lafdan la khattan. Nah, yaitu nun yang ditetapkan secara lafaz tidak secara tulisan. Nah, dan nun di sini nun sakinah, nun yang disukun. Ini makna tanwin ikhwanillah. Nunun sakinah yaitu nun yang sukun yang ditetapkan secara lafaznya tapi tidak ditetapkan secara tulisan. Aitu jatuh fil nutqi la fil kitabah. Maksudnya didapati dalam pengucapan nun tersebut dan tidak didapati pada penulisan. Tulisannya tidak ada nun, tapi dalam pengucapannya ada. Inilah makna tanwin. Nahwu salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Perhatikan kata salamun di situ ada nam tanwin. Di situ ketika kita baca ada suara nun yang disukun. Nah, adanya tanwin merupakan tanda isim. Dan ini tanda yang sangat jelas juga. Kemudian wa bi dukhulil alif wal lam dengan kemasukan alif dan lam. Ai bi qabuli dukhulihima alayhi fi awwalihi. Nah, maksudnya ikhwan fillah, tidak harus kemudian semua isim itu ada alnya, tapi yang dimaksud di sini dia bisa menerima naam untuk dimasuki al di awalnya. Walaupun ya namanya isim kadang ada alnya, kadang tidak ada alnya. Karena antara al dan tanwin dua perkara yang tidak boleh sama, tidak boleh bersama-sama. Kalau di situ ada tanwin maka al harus menyingkir. Kalau di situ ada al maka tanwin tidak boleh hadir. Ya tidak. Nah,
Sehingga kalau ada al di awalnya jelas enggak boleh ada tabiin. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahar wa syamsa wal qamar. Ini jelas al laila an nahar, ini semuanya isim. Nah, dan lebih bagus ikhwanifillah dengan ibarat apa? Bidukhuli al. Sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Nah, ibarat bidukhuli al lebih bagus daripada bidukhulil alifi wal lam. Karena nah, dengan kata al menunjukkan itu satu kesatuan. Qala wa hurufil khafdi. Dan bisa kemasukan huruf khafd. Nah, ay wa yu'rafu al-ismu aydha bi dukhuli harfin min hurufil khafdi 'alayhi min awwalihi. Maksudnya yaitu isim diketahui juga dengan masuknya huruf dari huruf-huruf khafd pada isim tersebut di awalnya. Sawa'un kana isman sharihan nahu sirtu minal baiti ilal masjid. Nah, sama saja. Nah, apakah isim tersebut isim sharih am muawwal bihi atau isim muawwal bisharih. Tapi maksudnya apa? Isim sharih contohnya sirtu minal baiti ilal masjid. Di sini isim sharihnya mana? Yang dimaksud isim sharih yang mana, Ja'far? Pada contoh sirtu minal baiti ilal masjid. Al baiti dan al masjid jelas, karena itu yang ingin di jelaskan bahwasanya kata al baiti kemasukan min di depannya. Nah, jadi min ini masuk pada isim sharih juga muawwal bi sharih. Nah, min al baiti berarti al bait jelas dia itu isim, demikian pula al masjid. An muawwal bihi atau dia itu muawwal bisari. Nahu ajibtu min an kumta. Nah, ajibtu min an kumta. Taib. Nah, isim muawwal bisari maksudnya fa an kumta wa in kana fi dhahiri laysa bismin lakinnahu fi taqdiri ismin. Nah, lakinnahu fi taqdiri ismun. Nah, kata ankumta fanihillah. Nah, walaupun secara zahir yang terlihat itu adalah apa? Nah, bukan isim. Akan tetapi, nah, dia pada pentakdirannya adalah isim. Karena pada ankumta, nah, maknanya apa? Li'annahu fi makna qiyamik. Nah, li'annahu fi makna qiyamik. Karena, nah, kata ankumta itu pada semakna dengan apa? Qiyamik. Jadi ajibtu min qiyamik. Ajibtu min qiyamik. Dan faedah dalam penerjemahan ikhwanifillah ini juga bagus untuk diingat-ingat. Ketika antum menerjemahkan yang seperti ini, an masuk pada fi'il. Maka apa? Nah, kalau antum artikan dalam bentuk fi'il, itu akan menjadi panjang. Ajibtu min ankumta. Aku takjub. Nah, dari engkau berdiri, ya kan? Kan repot. Maka antum ubah menjadi apa? Menjadi takwilnya, menjadi isim. Ajibtu min qiyamik dalam. Ya, aku takjub dengan apa? Berdirimu. Tayyib. Dan contoh-contoh yang lain, kalau ada an masuk ke fi'il, kemudian itu bisa ditakwilkan, takwilkan dulu, baru diterjemahkan sehingga lebih ringkas dan maknanya lebih mudah dipahami dalam bahasa kita. Nah, ada berapa berarti yang disebutkan oleh Sahibul Mutamimah? 5 ya, tidak? 5 alamat. 6 untuk isim. Dan yang tidak disebutkan dalam jurumnya yaitu al-isnadu ilaih.
Wa ila alamatil ismi asyara fil alfiyah biqaulihi bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun fahsal. Nah, wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, yaitu dengan jar, dengan tanwin, dan dengan nida, juga dengan al dan musnad. Nah, yaitu musnad ilai untuk isim bisa dibedakan dari yang lain. Nah, dalam bait Ibnu Malik ini, dalam Alfiyah yang belum disebutkan apa? An-nida. Nah, jadi juga di antara alamat isim ikhwani fillah bisa diketahui dengan an-nida, yaitu dengan dipanggilnya dia. Kan yang bisa dipanggil ya isim, ini tidak. Masa manggil hai min? Ya min maksudnya nah, orang namanya Amin misalnya. Tapi kalau yang dipanggil huruf min ya enggak bisa. Ya. Nah. Ya min ya enggak bisa. Nah. Ya qama ya enggak bisa. Nah, ini juga tambahan untuk alamat isim yaitu dengan an-nida. Baik. Barakallahu fiikum. Itu dulu saja. Ini ibarat muraja'ah untuk tinggal menguatkan ta'rifat, al-khanifillah juga menguatkan na'am pemahaman secara teoritis. Adapun secara prakteknya insyaallah taala nah, enggak pantas kalau sudah selesai mumtin enggak bisa membedakan isim, fi'il dan huruf. Barakallahu fiikum. Subhanakallah. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله